creepy. Brennan's gonna freak out. Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Dalam video ni, Carol akan bercerita pasal seorang YouTuber mukbang yang bernama Kid Yap. Dia ni macam misteri gila tau guys. Dia tak pernah langsung tunjuk muka dia dalam setiap video yang dia upload dekat channel YouTube dia tu. Dalam setiap video, dia hanya tunjukkan daripada bahagian hidung ke bawah, and dia akan pakai topeng untuk tutup daripada bahagian hidung ke atas untuk semua video dia. Maybe dia tak nak orang kenal dia, ataupun dia sebenarnya dipaksa untuk makan. Pada 21 Jun 2019, Kid Yap ada upload satu video dekat dia punya YouTube channel yang bertajuk Two Whole Fish. Dalam video tu, korang boleh tengok, dia makan memang macam biasa. Tapi, ada banyak benda yang tak kena dalam video tu sebenarnya. Something wrong in that video. Korang boleh tengok, ada banyak kesan lebam dekat tangan dia. Bibi dia macam pecah sikit, seolah-olah dia ni dipukul oleh someone. Ramai subscriber dia yang perasan dekat dia punya gambar thumbnail, susunan sotong tu macam tanduk setan. Lepas tu dekat sebelah kanan ada emoji risau yang dipercayai ianya adalah salah satu kod untuk minta tolong. Kid Yap ni dia selalu bagi tahu dekat dalam video dia masa dia tengah record memang tak ada orang lain selain diri dia. Dia seboleh-boleh nak yakinkan semua orang yang dia ni sorang-sorang, alone. But dalam video tu juga pada 4 minit 52 saat, korang boleh dengar macam ada bunyi something, macam ada orang ketuk something dekat belakang kamera tu. Pada 5 minit 36 saat pula, jari di tangan kanan Kid dia macam ketuk-ketuk mangkuk kaca tu banyak kali tau, seolah-olah dia membuat satu kod yang ramai orang percaya itu adalah Morse code. Pada 14 minit 40 saat, dia menghiraskan menggunakan pisau yang di mana dia potong secara abnormal atau terbalik. Biasa kita akan potong secara tegak, tapi dia potong terbalik. Dia mengarahkan pisau tu ke arah diri dia, tepat ke arah dada dia sendiri. Seakan-akan ada someone dekat depan dia yang membuatkan dia ni rasa macam terancam. Pada 17 minit 36 saat, dekat sini korang akan nampak dia tulis S huruf besar, O huruf besar and S huruf besar, yang orang ramai percaya itu adalah SOS. SOS ni kalau korang nak tahu, benda tu bermaksud dia perlukan bantuan kecemasan. Biasanya kalau orang yang terdampar dekat sebuah pulau, diorang akan buat tulisan SOS dengan saiz yang besar dekat atas pasi, yang mengharapkan kapal terbang yang lalu akan nampak yang diorang sebenarnya perlukan bantuan dekat situ. Part yang ni paling nampak gila tau guys, yang dekat belakang kamera memang ada someone. Pada 20 minit 1 saat, dia makan slow. Maybe dia dah penat kunyah, tiba-tiba je mangkuk tu bergerak. Lepas je mangkuk tu bergerak, dia terus makan laju-laju. Umpama ada orang yang memerhatikan cara dia makan, orang tu nak dia makan dengan laju setiap masa, every time, every single time. Biasanya dia akan pakai baju lengan panjang untuk semua video dia sebelum ni. Tapi dalam video yang ni, dia memakai baju lengan pendek. Nampak gila yang dia ni macam nak tunjuk kesan cedera, kesan lebam pada badan dia dekat orang. Maybe. Lepas video tu viral gila, orang semua nampak badan Kid ada kesan lebam. Subscriber dia pun komen yang mengatakan Kid ni sebenarnya in danger situation atau dalam situasi berbahaya. Ada someone yang paksa dia untuk makan semua tu. And lepas tu je, Kid Yap punya YouTube channel tu terus pin komen dekat bawah video dia, and dia menggunakan she or her, bukan I or me. Terang-terang ada orang lain yang control channel YouTube Kid. Kalau Kid sendiri yang tulis, dia akan guna I or me. Korang boleh faham kan benda tu?
Ada orang cakap akaun YouTube tu bukan milik orang yang ada dalam video tu, tapi akaun tu adalah milik seorang penculik dan orang yang ada dalam video tu adalah mangsa kepada kes penculikan. Kiranya Kek ni adalah mangsa dan dia dipaksa untuk makan untuk buat video. Kemungkinan Kek Jap ni dikurung dan dibiarkan lapar untuk beberapa hari and lepas tu je barulah dia diberikan makanan. Tapi orang yang culik dia tu bagi Kek makan bila time nak buat video je. Lepas habis record, orang tu akan biarkan dia lapar balik untuk beberapa hari and then barulah penculik tu bagi dia makan lagi untuk buat next video. Tak mustahil lah kalau korang tengok cara dia makan macam orang yang tak makan 2-3 hari tau guys. Dia punya fizikal tubuh badan dia sangat kurus, kering. Cuba korang tengok lengan dia. Mana ada orang yang buat video makan-makan atau mukbang dengan mengupload video secara berterusan badan dia boleh kekal kurus macam tu. At least badan diorang naik sikit tu kita boleh cakap masuk akal lah kan. Ni tak, korang tengok dari first video dia sampai video yang last kali badan dia maintain kurus je. Sekarang ni kalau korang tengok last video dia adalah pada 8 bulan yang lepas. Sepatutnya kalau seorang YouTuber yang mempunyai subscriber seramai 700,000 orang, dia tak boleh stop macam tu je. Persoalan dekat sini adalah mana dia pergi selama 8 bulan. Adakah dia telah dibunuh ataupun dia telah berjaya melarikan diri daripada penculik. Channel Kek Jap ni join YouTube pada 12 Mac 2018, 2 tahun yang lepas. Email yang dia gunakan adalah kek.yap26@gmail.com and location dia adalah di United States. Ada orang cakap tahun lepas location dia dekat Vietnam. Untuk video yang pertama sampai video ketiga, dia turn off komen, tak bagi orang komen dekat bawah, tak pasti sebab apa. Tapi untuk video yang keempat, bila dia start turn on komen, bagi orang komen, memang kebanyakannya orang tak bercakap pasal makanan. Orang bercakap pasal keadaan dia, cari dia makan tu terlampau perlahan. Di video yang bertajuk I Am Alive, dia boldkan huruf H and then diboldkan pula huruf E, lepas tu huruf L, last kali P. Semua huruf tu diboldkan. Bila kita gabungkan, ianya akan menjadi perkataan help. Maybe dia memang tak ada option lain and then dia terpaksa gunakan platform ni untuk minta tolong orang dengan cara penulisan di video dia tu. Maybe this is the last option for her untuk make people notice the actual situation of her self in danger. Dalam video yang bertajuk Cooking Brain in Waffle, pada 3 minit 36 saat dia tulis nobody is here while I'm recording video, I'm alone at home. Tapi suddenly pada 4 minit 10 saat tiba-tiba je kamera dia bergerak. Lepas kamera tu bergerak, kepala dia ada pandang sikit ke atas and then dia terus pandang kamera balik. She's looking someone behind the camera guys, for sure this time. Dalam video I Dip Seafood in My Soda, dalam video ni memang kira rasa banyak gila lah bukti. Korang boleh nampak dia ada something dalam lidah dia seakan pil warna putih. So, setengah orang kan tak boleh makan pil, telan dengan air. Diorang akan letak pil dekat lidah and ambil makanan sikit, baru dia telan pil dengan makanan tu sekali. Masuk saing-saing gitu. So pil tu rasa pahit daripada ubat tu tak rasa sangat lah compare dengan korang telan ubat dengan cara minum air. Kemungkinan pil tu adalah pil untuk masalah pencernaan. Yelah sebab dia makan dalam kuantiti yang banyak dan juga makan makanan yang mentah. That's why pil tu sangat diperlukan untuk bagi dia makan dengan perlahan, dengan laju, supaya orang tertarik dengan cara dia, dengan cara dia makan. Dekat hujung video masa dia tunjuk good, kalau korang tengok betul-betul tangan dia ada bekas lubang luka. Dalam video tu juga dia pergi cucur udang dengan Coca-Cola dengan air gas guys.
Sebenarnya, udang dengan air gas tak boleh dimakan pada waktu yang sama. Dalam masa yang serentak, benda tu boleh menyebabkan komplikasi masalah kesihatan, guys. Mesti ada someone yang suruh kid buat benda-benda yang ekstrim. Contohnya macam makan udang dengan air gas. Yalah, someone tu memang tak kisahlah apa yang akan terjadi dengan kesihatan si kid ni. Lantak kau lah, kau nak mati ke, nak apa ke, janji aku dapat duit. Pak, dia mampu lah kau. In fact, there is people torturing me every day. Dia bagi hint lagi, guys. Orang ramai percaya ayat tu memang ditujukan kepada someone yang sakiti dia setiap hari. Dalam video I Lose My Teeth, pada 4 minit 10 saat, dia stop makan sekejap. And then, dia macam pandang ke atas sikit. Macam tengah dengar someone yang di belakang kamera cakap, macam bagi instruction dekat dia apa yang dia perlu buat lepas ni. And then lepas tu dia teruskan makan, tapi tangan kiri dia menggeletar lepas dia pandang ke atas tadi tu. Mungkin dia dalam ketakutan, geng. Pada 4 minit 39 saat, ada bunyi something dekat area dia, macam bunyi ketukan. Pada 5 minit 32 saat, gigi dia patah tau, guys, masa tengah makan tu. Lepas dah patah, confirm darah akan keluarkan. Bila gigi patah, korang confirm akan rasa sakit ataupun korang akan rasa ngilu dekat bahagian gusi. Tapi dia boleh sambung makan balik, guys, like nothing happened. Macam tak ada benda yang berlaku dekat situ. Macam dia ni terpaksa buat. Ada orang yang suruh dia continue makan. Kau jangan berhenti. Kau makan sekali dengan darah-darah tu. Kalau tak, kau mati. Pada 18 minit 56 saat, dia tulis, "Oh my god, I can die in peace after this bite." And then sampai sekarang tak ada video baru daripada channel Cat. Yap. Kemungkinan dia dah mati kena bunuh. Maybe penculik ataupun orang yang seksa dia panik sebab ramai orang dah nampak dalam video-video dia ada kesan lebam, Morse code dan macam-macam lagi, guys. Ada orang cakap yang Kat Yap ni berjaya lari daripada penculik tu apabila ada seorang mangsa penculikan yang bernama Kali Gusi telah dijumpai oleh seorang YouTuber juga. YouTuber yang naik motor scrambler. Masa dia tengah bawa motor dekat kawasan hutan ataupun kawasan pergunungan tu, tiba-tiba dia ada nampak macam seorang wanita berjalan seorang diri dekat situ. Jadi dia tak tegur pun perempuan tu. Where did she come from? Okay, that is creepy. That is so creepy. Brian's gonna freak out. Sebab dia takutlah kat tengah hutan tiba-tiba ada perempuan. Maybe hantu or orang jahat ke, dia nak trick ke, kan. And lepas tu yang motor scrambler tadi tu terus call polis bagi tahu kejadian yang sebenar. Dia nampak perempuan tu dekat hutan. Dia ceritakanlah macam mana dia boleh nampak, kan. So let's call it. Hello. 2 hari lepas tu, polis memang jumpa wanita yang dikabarkan oleh YouTuber motor tadi tu. Tapi selepas wanita tu dijumpai, channel Kat Yap dah stop produce video. Ngam-ngam tarikh dia tu. Tapi guys, ada something yang tak kena dekat sini. Tarikh dia hilang dengan tarikh first video Kat Yap tak sama. That's mean kes kehilangan Kali Gusi tak ada kena-mengena langsung dengan Kat Yap sama sekali. Okay, so guys, kalau benda ni semua telah disetting or disetup, memang Kat Yap ni saja je nak buat video nampak yang dia ni kena culik, diorang paksa dia makan and boom, view meletup. Tapi persoalan dia adalah kenapa subscriber dah banyak, tiba-tiba je stop produce video. Total views yang dia dapat selama ni adalah sebanyak 85 juta, geng. Banyak tu, tapi kenapa dia tak continue making videos kalau dia betul-betul nak making money in this industry? Dia nak buat duit dalam industri ni, guys. Kenapa dia tak serius? Carol cakap memang Carol rasa benda ni macam memang betul dia ni sebenarnya kena culik. 70%, 30% dia buat sahaja and benda tu berjaya, or this is Illuminati, guys. Okay, yeah.
Okay, yep guys. Daripada segi penulisan, untuk beberapa video yang dia selalu cakap, dia ni record video sorang-sorang. Tak ada orang lain dekat rumah dia and dia tak kena culik. Benda tu macam menunjukkan yang dia ni berusaha gila nak bagi tahu orang ramai dia bukan mangsa penculikan. Tapi kenapa tulisan H-E-L-P, help, semuanya dibokkan? Kenapa ayat yang lain dia tak bokkan pula huruf dekat depan dia tu? Benda ni lah yang membuatkan orang ramai curious gila dekat Kit Yap and diorang percaya dia ni merupakan seorang mangsa penculikan.